Gaya hidup sosialita, hidupnya menderita. Awalnya saya kira ini cuman kata-kata iseng yang dibikin orang. Karena circle pertemanan saya semuanya orang sederhana. Gaya hidupnya sederhana, tapi penghasilannya lumayan lah. Sampai akhirnya saya menemukan beberapa teman yang tidak dekat sih. Hidupnya glamor luar biasa, tapi saldo rekeningnya juga kempes luar biasa. Gak salah sih punya gaya hidup yang mewah, tapi sebagai orang yang bijak, kita harus manage keuangan kita dengan baik. Jangan sampai kamu buka kartu kredit hanya untuk memenuhi gaya hidup kamu yang mewah, karena kelak kamu akan menyesal dengan perbuatan itu. Kalau prinsip saya akan hidup di bawah penghasilan saya, dan mayoritas saya taruh untuk investasi. Lebih baik kelihatan miskin dan orang-orang underestimate daripada kelihatan kaya tapi orang-orang overestimate terhadap diri kita. Karena kita hidup bukan untuk memuaskan mata orang lain.